what's up, peeps? Welcome back again with me, Jackals, in here. Balik lagi bersama gue, Jackals. Dan kali ini kita akan bermain Banish, yang ya sejauh ini lumayan berkembang banyak sih. Berkembang pesat banget sih ini sih. Kita akan bangun yang area ini kayaknya sih kali ini. Dan ya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah. Jangan lupa untuk selalu follow IG-nya Jackals Official. Jika kalian ingin berdonasi, kalian bisa berdonasi di Saweria-nya Jackals. Link ada di deskripsi. Rencana gua. Ini kan gua udah buat pemakaman ini forestry, dan ini rencana area industri. Dan ya, mungkin ini area industri akan gua bangun habis ini. Kayaknya gua akan bangun sih. Gua akan kasih 5 builder untuk bangun ini semua. Sama wooden house ini juga akan gua bangun semuanya. Dan rencananya sih gua mau upgrade beberapa rumah juga nantinya, karena untuk main mungkin belum. Kita butuh quarry aja dulu. Untuk main ini kita bangun satu aja dulu. Jangan banyak-banyak quarry-nya. Untuk main ini akan gua bangun mungkin setelah salah satu main ini collapse, karena ini kan masih 66 sebanyak sih. Ini kan 23 kan. Jadi udah lebih sedikit. Dan gua kali ini pakai recorder application yang berbeda sih. Karena gua pakai OBS, yang gua pakai di beberapa episode sebelumnya itu pakai OBS itu gimana ya? Experience gua pakai OBS ya, kebanyakan memang kayak YouTuber itu pakai OBS, cuman gua enggak terlalu suka pakai OBS. Agak berat gitu sih rasanya sih kalau menurut gua. Gua sih enggak tahu sih kenapa kok bisa seberat itu aplikasi itu. Ini gua pakai recorder bawaan Nvidia. Enggak tahu sih apakah ini hasilnya, kalau bisa dibilang hasilnya sih lebih bagus pakai OBS. Cuman ya gimana lagi ya, pakai OBS nge-lag bro, lemot. Ini kan masih gua sampai nyentuh 160 fps loh ini. Bentar ya. Gua mau ini sih, path-nya ini gua mau buat stone semua rencananya, biar mereka jalan lebih cepat. Ya walaupun nggak terlalu penting. Oh ya, ada trader. Dia bawa pecan seed, walnut seed. Gua akan beli walnut sih. Gak tahu, kepingin aja gua beli walnut. Dan gua kayaknya ini kan pear, ini pear, ini plum, ini pear, ini plum. Di sini nggak ada ini ya, nggak ada orchard sama sekali. Okay. Kita simpen aja dulu sih walnutnya, nggak gua buru-buru untuk buat makanan kita sih cukup banyak. Tahun lalu hampir 7000 loh ininya, apa namanya, makanannya total. Oke, buildernya kita tambah aja deh. Ini apa kita yang kurang ini? Coal ini kayaknya mulai kurang. Untuk pakaian aman, kita naikin aja deh pakaian ini. Alkohol mungkin kurang. Ada yang mati ke kayak adab kemarin yang tertimpa batu itu matinya. Okay. Lumayan sih, lumayan. Stoolnya juga aman. Gue yakin ini bakal jadi series yang lama sih Banish ini, untuk nunggu kita mati. Ya, tapi target gue sih 1000 populasi sih. 1000 populasi mungkin akan gue end juga untuk seriesnya. Karena ya, jangan terlalu lama-lama juga sih. Terlalu lama ya gak bakal selesai ujung-ujungnya. Miner ini mungkin akan gue tambah ya 30 orang lah. Mana ini tadi quarry sini? Quarry ini gua nggak ini dulu, gua hidupin dulu. Jadi kita biarin dia nganggur. Ada sisa 7 laborer. Sorry, suara gua agak sedikit serak. Dan
ini bangunnya cepet sih ini sih. Gua nggak tahu ini tadi udah kebangun atau belum ini jalan-jalannya. Oh, ada yang belum. Oke, kita taruh dua builder untuk bangun jalannya. Karena ini ya, bench ini semakin bagus jalannya, otomatis ini apa namanya, gerak jalan mereka tuh semakin cepet. Tapi kok rasanya aneh gitu kayak kayak ngelihat kalau mereka gua pasang stone road semua, kok kesannya kayak terlalu modern. Jadi gua tetap sisain ini sih, tetap gua sisain dirt road biar apa namanya kayak kelihatan masih kesan-kesan medievalnya masih ada. Jadi kayak masuk ke area perhutanan itu masih dirt road, yang sisanya ya ini sih apa namanya, sisanya stone road. Area pertanian ini semua udah stone road sih. Oke, ini coal ini banyak sih sumpah sih. Tapi kenapa kok orangnya ini kok kayak kurang, nggak ada yang mindahin sih. Aneh juga sebenarnya. Bentar, tiba-tiba kok suara gua kok gak ada ini suara musik ini. Oke, jadi ini tadi gua restart banishnya karena gua nggak nemuin suara sama sekali sih. Jadi gua restart karena ya kalau main nggak ada suara tuh kurang seru gitu rasanya sih. Bentar, ini leather gua. Kita kekurangan leather secara nggak langsung. Oke, akan gua tambah hunting cabin kayaknya sih. Hunting cabin kalau nggak salah butuh 3 orang nantinya untuk kerja di sana. Dan kita masih menunggu untuk laborer lainnya untuk lulus. Ini ya, ini kayaknya akan gua buat stone road juga. Kita kan soalnya ini popul apa namanya, material stone kita banyak sih. Jadi santai aja. Dan ini masih ada slot kosong, mungkin nanti akan gua jadiin ini sih apa namanya, semacam semacam apa ya, mungkin rumah mungkin, atau mungkin gereja. Gereja church ada nggak sih? Gak cukup sih ini tempatnya sih. Bentar, chapel ya nggak cukup. Schoolhouse ini udah ada, kita kurang well di sini ya. Mungkin rumah biasa mungkin kali ya, atau mungkin gua bisa buat brewery di sini ya. Brewery kayaknya cocok sih. Jadi ini agak lucu, di samping rumah sakit, di samping klinik ada tempat untuk minum minuman keras. Ini gua ini pemimpin orang apaan ini buat mekanisme kayak gini. Bentar, mana ini cancel building, cancel well, gua taruh sini. Sama di sini mungkin rumah penduduk biasa sih. Kita samain seperti yang belakang. Ya, di sini ada slot 01, biarin dah. Enggak apa-apa. Kita naikin builder jadi 5. Oke. Gua mungkin sambil ngomong-ngomong ini ya tentang masalah, sekali lagi masalah viewers. Ya mungkin ini udah biasa sih gua omongin di setiap video gua. Ya bukan di setiap sih, beberapa video gua. Kayak yang banish yang episode sebelumnya gua kan ngomong sempat ngomong kalau masalah viewers ini, viewers game non Mount and Blade itu pasti jelek. Pasti. Dan itu terjadi pada ini ya, apa namanya, game kayak Project Zomboid gua. Gua nggak tahu ini video gua rekam soalnya ini ya apa namanya,
ada game series baru yaitu yang ini apa tadi? Seven Days to Die. Gua masih belum tahu ya itu gimana apa namanya untuk progresnya, karena ini video gua rekam sebenarnya sesudah Seven Days to Die, cuman ini apa namanya, bentar, suara musiknya gedein lagi deh, kok kagak kedengeran sih musiknya, ini kurang tentram gitu rasanya. Jadi Seven Days to Die ini gua rilis sebelum video ini sebenarnya, cuman untuk pembuatannya video ini udah gua buat sebelum Seven Days to Die rilis. Jadi gua masih belum tahu apakah nanti Seven Days to Die akan lebih bagus atau enggak. Cuman rasanya sih kayaknya lebih ya sama aja kayak Project Zomboid sih, kayak gak ada viewers gitu. Ya ini mungkin problem dari channel ini sih. Gak ada penonton lain selain menonton Monet Blade. Ya bisa dibilang agak kesel sih kalau nonton cuma satu game, itu kayaknya meremehkan game gua yang lain nih, jadinya series gua yang lain. Jadi kayaknya minggu ini eksklusif, nggak ada konten Monet Blade. Jadi mulai kemarin ya, mulai yang hari kemarin sejak Seven Days to Die rilis sampai minggu ini selesai, nggak akan ada konten Mount and Blade. Jadi mungkin gua akan buat 4 konten atau 3 lah. Dan semua konten tuh banish Seven Days to Die sama Project Zomboid. Nggak ada konten Mount and Blade sama sekali. Gua akan ngeluarin mungkin baru minggu depan satu, lalu gua buat konten lagi yang lain, video game lain. Gua pengen tahu bagaimana algoritmanya kalian ini, para viewers, para subscriber gua. Apakah kalian gak terlalu suka sama series gua atau gimana? Gua sih gak tahu, tapi kayaknya sih lo kalian semua gak terlalu suka sama series gua selain Mount and Blade. Ya, gimana lagi ya? Gua sih udah berusaha yang terbaik sih untuk ini, untuk ngebuat konten lain. Oke, ini udah jadi, tapi kini kita nggak bisa lewat sini sih. Dan mereka akses mereka untuk nyari makanan jauh banget ini. Kita mungkin akan buat perkampungan di sini. Ya kayaknya mungkin di sini sih, mungkin jadi farm lagi mungkin, soalnya ya pasti muter-muter sih ini nantinya. Jadi gua abisin ini semua. Oh, log kita gua tambah lagi. Ini gua abisin semua deh. Laborer kita lumayan banyak. Kita turunin buildernya, minernya kita tambah 5 tiap masing-masing. Jadi nggak tahu ada nambah 1-2 mungkin sih. Ya balik lagi ke topik tadi ya. Gua nggak tahu sih apa maunya kalian kok terlalu menggilai Mount and Blade. Gua memang suka sih Mount and Blade, cuman nggak terlalu gimana-gimana ya, suka aja. Walaupun gua main, tapi gua nggak main tiap hari. Ya ada juga yang tanya-tanya tentang mod. Sampai gua kesel sih kadang. Ada yang tanya kayak mod, bang mod pasukan 1000 orang. Gak bakal gua pasang. Gak bakal. Oke, gini, mungkin ini peraturan baru ya. Jika ada yang tanya terkait sesuatu yang udah ditanyain sebelumnya, mungkin kayak mod dan sebagainya ya, gua akan report komen itu mungkin, atau gua blok subscriber itu mungkin. Ya mungkin ini agak sedikit keras ya, mungkin gak sampai gua blok, cuman
mungkin akan gua report sebagai spam, jadi komennya dihapus sama pihak YouTube karena ini gua juga harus tahu sih apa namanya kualitas dari komputer gua ini, karena gua mainin Viking Conquest aja nggak kuat, itu cuma 150 orang, apalagi Mount and Blade 1000 orang, ya gila apa sih? Ini aja banish ini berapa orang? 300 400 orang aja kadang nge-lag. Ini cuma gua pakai Nvidia aja, Nvidia ini aja agak lebih bagus. So ya untuk kalian sih jangan kayak bocil deh gua ngomong. Harus minta ini harus diturutin. Gua enggak tahu apa memang viewers gua memang bocil ya. Tapi yang jelas ngeganggu sih. Jujur aja ngeganggu. Bikin kesel juga iya. Ini lama-lama channel gua kayak pindah bahas udara ini. Yang lama-lama ngehina bocil jadi bocil kematian. Ya bukan, ya gua ada niat ke situ sih untuk niru Bang Winda Basudara, cuman ya gua punya identitas gua sendiri maksudnya. Rencananya gitu sih. Bahwa Jackals ini adalah seorang pemain konten creator gaming yang suka sama berbagai macam games. Bukan hanya Mount and Blade tentunya ya. Ya kalau memang eksklusif game medieval mungkin it's okay, cuman gua suka main semua games. Baik itu survival zombie misalnya ataupun apa. Gua suka semua. Jadi ya untuk kalian ya kalau memang enggak suka ya silahkan. Kalian enggak nonton tapi jangan terlalu nge-spam untuk main Mount and Blade terus. Atau mungkin gua enggak akan buat konten Mount and Blade lagi ujung-ujungnya. Mungkin akan gua stop, gak usah main Mount and Blade lagi mungkin. Ya, gua gak tahu sih. Kita lihat aja nanti. Ini gua mau bikin sesuatu di sini yaitu church, karena kita butuh church. Sama mungkin ini nantinya akan gua buat sedikit perumahan. Kita buat bridge di sini. Kita ketadakan kedatangan orang-orang ini lagi, nomads, Dina. Gua enggak peduli nomads. Kesel gua sama nomads ini. Nomads ini ibaratnya orang yang selalu nge-spam dengan jumlah banyak. Ya karena keluar terus sih nomads ini. Oke. Okay. Kita buat church. Di sini mungkin church. Ini mungkin rumah. Ini mungkin pemakaman. Belakang church atau mungkin di sini pemakamannya. Oke. Okay. Gede ini, bisa gede ini pemakaman ini. Segini deh, lumayan. Ada lahan kosong, dimanfaatin lah. Ini rumah biasa. Kita samain kayak yang depan. Ini orang-orang tinggal di samping sungai. Tinggal di depan makam pula. Jadi mungkin ini agak sedikit der. Jadi enak sih. Di belakang sungai, di depan makam. Kalau kebanjiran hanyut mati, hanyut ke sungai, ya tinggal dimakamin di depan rumah aja, enggak usah repot-repot. Oke, okay, mungkin gua akan juga mau untuk perkembangan soal Jack Tips. Gua gak yakin untuk Jack Tips ini. Gua sibuk banget ngurusin skripsi gua juga. Ya gua masih bikin konten, masih bikin skrip. Sebenarnya udah selesai skripnya, cuma gua enggak malas aja untuk recordnya, masih belum. Ya mungkin Maret deh keluar deh. Sebenarnya bukan check tip sih, mungkin checklist atau apa, gua enggak tahu. Yang jelas berhubungan dengan Mount and Blade. Ya untuk kalian ya, ini konten Mount and Blade untuk kalian. Karena kalian yang minta tips, Bang, tips Mount and Blade.
bosen gua. Gua turutin aja untuk kalian. Kalau kalian minta lagi ya, awah. Itu gua udah kasih yang terbaik soalnya. Ini kan, jadi gua bingung ini mau ngapain lagi ini. Oke, panen. Oh, kita udah lumayan banyak ini. Apa namanya ininya? Ininya apa ininya ini? Seed sama livestocknya, cattle, chicken, sheep ini ada beberapa yang belum kebuka sih. Grafik kita pun normal sih, populasinya ya naik terus. Ini selama 100 tahun, enggak sampai 100 ini, masih tahun ke-56 dan ini naik terus. Ini sempat drop karena kelaparan kalau enggak salah itu, gua lupa episode keberapa itu ngedrop gara-gara kelaparan itu. 12.000 surplusnya. GG sih. Oke, ini mulai dibangun. Cepet sih, cepet banget. Gua mungkin akan mulai layout ininya. Jadi akan gua skip dulu mungkin. Tapi gua nunggu musim dingin, musim saljunya selesai karena biar gua gampang untuk lihatnya. Ini kita butuh, bentar, ini gua turunin, kita butuh cleric 1. 12 member, oke. Okay. Untuk nambah happiness mereka sih. Ya, refreshnya bagus sih happiness mereka. 56 students dan 58 children yang belum sekolah, ada 56 students yang masih sekolah juga. Semakin sedikit juga ini labor kita. Miner kita turunin. Gua mulai takut ini kehabisan laborer ini. Oke, okay, ada yang mulai lulus lagi. Buildernya kita tambah. Apakah udah selesai bangunan ini? Oke, okay, semakin selesai ini, udah selesai pemakaman ini tengah semua malahan. Oke, okay, gua tadi ini ya ngatur-ngatur setting sedikit. Soalnya tadi ada, oh ini ada yang kena hama. Ya astaga, chicken gua habisin deh, habisin ini chicken. Chicken bisa kena hama ya? Gua baru tahu. Jadi penyakit gak sih? Gua takut ini nanti dikonsumsi malah jadi penyakit. Tadi sempat ada masalah, jadi ini kayaknya progres gue ya lumayan sih untuk episode kali ini. Ya mungkin untuk ini, untuk bagian ini gue akan record besok mungkin ya. Ya bukan besok sih ya, untuk episode selanjutnya gue simpen untuk episode selanjutnya sama beberapa bangunan di sini. Ya mungkin progresnya lumayan. Pokoknya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah. Jangan lupa untuk kalian selalu follow IG-nya The Jackals at Jackals Official. Dan jika kalian memang subscriber gue, support gue selalu apapun itu. Baik itu kalian donasi ataupun kalian nonton, itu aja udah cukup. Thank you. See you on the next episode.